Bang, 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 sahabat-sahabat, welcome back again with Pops 007. Kali ini gua mau main Identity 5 bareng anak-anak Discord. Sebenarnya sih agak gimana ya, karena gua pakai PC, nggak fair juga sih, karena musuhnya itu hunternya pasti pakai PC. Jadi di sini gua pengen ngebuktiin gimana sih fair apa enggak kalau server Android gabung sama server PC. Kayaknya sih nggak fair ya, karena server PC itu lebih gampang daripada server Android pengendaliannya. Sebenarnya gue di invite nggak masuk itu bukannya sombong atau apa ya, karena gue pakai PC cuy. Jadi gue masih ngehargain kalian yang main pakai Android atau HP. Jadi kita kalau main normal okay lah, tapi kalau ranked pasti misah sih aku, karena aku nggak mau ngerepotin kalian dengan hunter yang servernya PC gitu atau user PC. Jadi gimana keseruannya, langsung aja kita ke matchnya aja ya. 150 itu udah rank C. 100 sampai 150. Katanya pas hari Senin. Katanya hari Senin. Hari Senin ngapain? Hari Senin dikasih itu masalah. Birulnya. Yes, aku libur. Besok tuh libur. Besok aku ke kampus. Besok memang gorengan. Kenapa? Dapat beat, nah? Enggak. Main, belajar. Kalau enggak. Bosan deh di apa? Apa namanya? Bang Bob itu kemarin parah itu Pak Paul. Buat. Duitnya Bang Erik ada berapa sih? Kok banyak kan? Tanya Bang Erik lah. Bang Bob itu pingku gede banget ini pingku. 200. Bang Bob itu uangnya 1 triliun itu. Jadi satu motor trilion. Bang Bob enggak ngupload video, woi. Belum sempat. Kemarin aku baru ngurusin perkuliahan yang emang harus diurusin dulu. Nge-fui aja lah sama Bang. Nge-fui aja langsung. Nge-lag aku ya. Nge-fui langsung. Bang Bob, liatin emotnya Bang Bob. Liatin aku ya emotnya. Bentar, aku nge-lag. Sabar. Aduh, udah aku sudah. Juga lah. Hunternya nge-lag, serius. Hunternya nge-lag. Udah aku juga. Dia nembus. Ini servernya kali ya yang nge-lag. Nge-lag gua aku. Enggak tahu. Tuh, aku nge-lag toh? Enggak. Emang enggak nge-lag. Oh, ini home-ku. Emang enggak nge-lag. Jangan diselamatkan. Nope. Nope. Aduh. Awas. Enggak usah diselamatkan. Ya ampun larinya. Ya kamu mau main tapi nggak mau diselamatin gimana coba? Ya ngapa-apa lah. Ya kenapa-napa lah. Ya itu hunternya PC. Ya ampun. Ngapa-apa itu. Ya udah ntar aku bisa ya main. Kan aku udah bilang aku pakai PC. Gak usah tolong, itu makanya gak usah tolong. Aduh. Terus kamu main ngapain kalau kena nggak mau ditolong? Yang kalau ditolong nggak apa-apa, rela berkorban lah. Ah ini bodo amat. Gimana ceritanya? Itu yang ribut. Basa belum perang udah nyerah, wah cukup lah. Acol! Ah, golo. Jangan diselamat, kalau itu makanya jangan diselamat. Eh, perang dulu, baru nyerah. Belum perang lol. Ya ampun. Jangan. Hey, jangan panik, please. Jangan panik. Kalau ngelawan itu jangan panik. Oh.
Bang Bob buat konten VOG. Itu lo kayak kayak Cahaya tuh lo main tenang gitu lo. Bang Bob buat konten VOG aja. Antar dulu Bim. Antar dulu. Pasti bikin sih tapi nanti. Ah, waduh. Bima lah bikin konten lah. Kak, wah kecewa lah juga. Bima nggak pandai buat intro, nggak pandai buat video, nggak pandai buat, nggak pandai. Bang Bob pandai buat semuanya, Bima nggak pandai. Bang Bob terlalu GG loh. Ngelek kok. Ya kan Daus. Ya 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 ya. Thank you lo. Thank you lo. Bang Bob, emot yang barunya itu apa teman? Emot dancer. Kenapa nggak ada? Itu kenapa? Itu kena dari itu apa? Oh itu emot, udah lama nggak baru itu. Bukan itu maksudnya apa gunanya? Gimana menari? Ini. Hunternya terlalu smooth. Bisa campur hunternya nggak? Enak kita kalau dicampur hunter. Sabar. Hunter aja aku. Bener. Iya loh, Elsa yang susah tapi nggak apa-apa. Ini latih melatih diri lah. Waduh, apa itu udah ngangkat kenapa tangan? Kenapa coba kemperan? Angkat tangan kalian. Anjir tuh apa tuh, lihat tuh angkat tangan. Hunternya angkat tangan. Angkat bodoh amat, aku mau berjuang. Itu itu bisa kelihatan kan Bang Bab itu aksesorisnya oleh Hunter. Hunternya cahaya pingin. Enggak bisa, udah ada settingannya. Oh. Udah ada settingannya. Kalau aku matiin sih. Bang Bab pet-petnya itu. Udah tahu enggak Bang Bab ada pet baru? Kucing warna. Kucing kayak kucing warung. Kelakuan si kucing garong, orang kenan deleng sing nesnon. Main sikat main embat, apa sing liwat? Tau dong. Ya kucing garong. Wow. Aja di 360. Itu Bang Bob. Waduh, hek ini enggak ada palet ya. Astaga. Oh, dandannya di sini. Bagaimana keadaan plan? Lumayan malas lah main. Kenapa main malas? Emang enaknya apa Bang Bob main di PC? Ya makanya aku misah. Enak kalau mainnya kalian juga pakai PC. Layarnya besar terus nggak nge-lag. Ini salah satu alasan aku kenapa jarang main sama kalian itu karena aku pakai PC. Aku kasihan di kaliannya aja gitu loh. Papa. Lah gimana? Gimana enggak apa-apa kamu main enggak mau ditolong jadi gimana dong? Ya enggak apa-apa. Ya kenapa-napa dong kalau buat aku rescuer enggak bisa. Ya enggak apa-apa. Enggak usah ikutan main. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, memang mengecewakan. Ya. Nah, itu. I love Loli. Mulailah ini masalahnya, kekuatan ibu. Kalau kamu enggak berusaha, gimana kamu tahu cara ngelawan hunter emulator gitu? Emulator enggak tuh PC, hunter PC. Baik berusaha lah. Nah, seenggaknya tuh kamu ngelawan gitu. Jangan kena. Untung kan normal ini. Kalau ranked sih aku pasti bisa sih rata-rata. Tadi alasannya tuh kayak gitu, cuy. Jadi kayak gitu. Oke lah kalau begitu. Oke, dan itu tadi gameplay dari gabungan server PC dan server Android. Dan ternyata anak-anak Discord kesulitan buat ngelawan server PC ya, atau user PC. Kemungkinan sih lebih nggak fair sih, kalau menurut aku nggak fair. Jadi, ya kalau mau main normal, ayo main, tapi aku pakai PC gitu. Dan kalau ranked, kemungkinan aku pasti misah ya, nggak bakal gabung karena
Ya itu tadi, aku nggak mau ngebebanin kalian dengan hunter yang menggunakan PC. Dan mungkin cukup sekian video dari Bobs007. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5. Bobs007 send out. See you the next video and bye-bye.